Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara membuat alas sepatu bayi rajut. Contohnya seperti ini. Sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel aku agar semakin berkembang. Jadi, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Untuk membuat alas sepatu bayi rajut ini, aku menggunakan benang milk katun. Benangnya seperti ini. Ini benangnya lembut banget, jadi cocok untuk kulit bayi. Dan aku menggunakan half pen ukuran 3 merek Tulip. Dan menggunakan marker, stitch marker, dan juga alat ukur. Nanti selesai membuat alas sepatunya, nanti kita ukur. Jadi langsung aja, pertama-tama kita akan buat slip knot, lalu kita akan membuat rantai sebanyak 10 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Untuk di row pertama ini, kita akan buat 2 tusuk setengah ganda dalam satu lubang, atau bisa disebut juga dengan HDC. Jadi kita buat HDC. Ini satu HDC, kita beri tanda di bagian sini, dan kembali lagi membuat HDC di lubang ini. Jadi satu lubang ini ada 2 HDC. Untuk di lubang selanjutnya, kita akan buat 7 HDC. Ini ada 8 lubang, dan sisa di ujung ini kita sisakan. Untuk di lubang terakhir ini, kita akan isi HDC sebanyak 5 kali. Jadi satu lubang itu ada 5 HDC. Selesai. Sekarang kita selanjutnya membuat 7 HDC. Untuk sisa benang ini bisa kita masukkan, kita selipkan, kita buat 7 HDC.
Dan ini di lubang terakhir kita akan isi 3 kali HDC di dalam satu lubang ini. 1 2 3. Jadi di satu lubang ini ada 3 kali HDC. Dan langsung aja kita slip stitch di sini. Ini row pertamanya sudah selesai kita buat. Lalu selanjutnya kita akan buat row kedua. Pertama-tama kita buat satu rantai, lalu di dua lubang kita isi 2 HDC. Di satu lubangnya itu kita isi 2 HDC. Ini di lubang pertama kita isi dengan 2 HDC. Kita pasang dulu stitch markernya di sini. Jadi di lubang ini baru ada 1 HDC. Satu HDC lagi, dan di lubang kedua kembali isi dengan 2 HDC. Untuk di lubang selanjutnya kita isi dengan 7 HDC. Satu lubang 1 HDC. Selesai. Untuk selanjutnya lagi, ini kita akan bekerja di 5 lubang. Jadi di dalam 5 lubang ini, di satu lubangnya itu kita isi dengan 2 HDC. Satu lubang 2 HDC. Ini di lubang pertama isi dengan 2 HDC. Di lubang kedua isi juga dengan 2 HDC. Di lubang ketiga juga 2 HDC. Di lubang keempat 2 HDC. Dan terakhir di lubang kelima 2 HDC juga. Sudah selesai. Selanjutnya kita kembali membuat 7 HDC. Satu lubang 1 HDC.
Di ujung ini tersisa 3 lubang, dan di 3 lubang ini kita isi dengan 2 HDC di satu lubangnya. Ini lubang pertama, 1 lubang, 2 HDC. Di lubang kedua juga isi dengan 2 HDC. Dan di lubang ketiga 2 HDC. Selesai. Langsung kita slip stitch. Buka bagian penandanya. Dan kita slip di sini. Ini row kedua selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga. Di sini kita kembali membuat satu rantai. Lalu di lubang pertama kita buat 1 HDC. Di sini 1 HDC. Dan kembali pasang stitch markernya. Kita pasang di sini. Di lubang keduanya kita akan buat 2 HDC dalam satu lubang. Di lubang selanjutnya 1 HDC. Di lubang berikutnya 2 HDC dalam satu lubang, dan kembali membuat 7 HDC, 1 lubang 1 HDC. Selanjutnya kita akan bekerja di 10 lubang. Jadi di satu lubang ini, dari lubang pertama, di lubang pertama ini kita akan isi 2 HDC. Di lubang keduanya lagi 1 HDC, 2, 1, 2, 1. Jadi sampai ke lubang terakhir ini, terakhir kita akan isi 1 HDC. Kita akan mulai bekerja di lubang pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini lubang terakhir. Di lubang pertama kita isi dengan 2 HDC, dan di lubang kedua isi dengan 1 HDC. Diulangi, di lubang ketiganya isi dengan 2 HDC, dan di lubang keempatnya isi dengan 1 HDC. Lakukan ini sampai ke lubang yang ke-10.
sudah selesai. Selanjutnya kembali membuat 7 HDC, 1 lubang 1 HDC. Sudah selesai. Sekarang tersisa ada 6 lubang. Di 6 lubang ini kita akan buat, di lubang pertama buat 2 HDC, lubang kedua 1 HDC. Dan teruskan selanjutnya membuat 2 HDC, 1 HDC. Terakhir kita akan membuat 1 HDC di lubang terakhir. Ini di lubang pertama buat 2 HDC, di lubang kedua 1 HDC, kembali lagi membuat 2 HDC di lubang ketiga, dan di lubang keempat 1 HDC. Di lubang kelima 2 HDC. Dan di lubang terakhir, di lubang ke-6, 1 HDC. Selesai. Langsung saja kita akan slip stitch. Buka stitch markernya. Langsung saja slip stitch. Selesai. Nanti kita ukur dulu. Untuk tingginya ini ada 9 cm. Dan untuk lebarnya ini ada 5 cm. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe.